Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2024 mencapai 4,95% secara year-on-year. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa 5 November tahun 2024. Meskipun pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu 5,11% pada kuartal I dan 5,05% pada kuartal 2 angka 4,95%, menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 4,94% pada kuartal ketiga tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh kondisi kegiatan ekonomi global dan domestik, serta proyeksi stabilitas ekonomi yang diperkirakan oleh IMF untuk tahun ke-2024. Amalia juga mencatat bahwa secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang tahun. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.